Beli apa, Dek? Beli petasan, Bang. Beli petasan, enggak salah ngomong. Orang saya jualan paku. Bercanda aja sih, Abang. Enggak, Bang, kita mau beli ayam aja, Bang. Berapa kilo? Berapa kilo ya? Beli 3 aja, 3 ayam. 3. Eh, Bang, itu ayam berduaan aja, Bang. Kalau langsung 3 ini enggak muat timbangannya. Deh, Bang, itu ayam berduaan, Bang, kagak boleh, Bang, esernya setan nanti. Enak aja sembarangan kalau ngomong, patok ayam baru tahu rasa nanti. Eh, sorry, Bang. Canda, Bang. Sahabat edukasi, aduh, makin hari orang-orang makin aneh ya. Kenapa coba? Beli 3 ayam, timbangan hanya bisa 2 ayam. Ya sudah, timbang satu-satu. Kan bisa timbang satu-satu, kenapa harus menyusahkan diri dengan timbang dua-dua? Jadinya kan kita harus menghitung nih seperti sekarang. Aduh, mentang-mentang bisa menghitung, hidup jadi tidak bisa lebih simpel orang-orang. Nah, ini sahabat edukasi, seperti masalah yang tadi dihadapi oleh teman-teman kita tadi itu adalah cara kita menyelesaikan dengan menggunakan bilangan-bilangan desimal. Karena jarang kita itu timbang, kemudian dapat bilangannya bulat terus. Berapa beratnya? 26 kilo, 70 kilo. Jarang rata itu setelah pembulatan. Biasanya itu 70,1, ya 70,2, 53,2, 53,6, dan seterusnya. Nah, konsep operasi hitung pada bilangan pecahan maupun bilangan desimal ini ada sedikit perbedaan. Jadi penjumlahan maupun pengurangan pada pecahan itu perlu untuk menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian kita baru bisa menghitungnya. Seperti 3/4 dikurang 2/5, 4 dan 5 penyebutnya ini perlu kita samakan penyebutnya dengan misalkan 4 dan 5, 20. Maka menjadi 15/20 dikurang dengan 8/20 sama dengan 7/20. Sedangkan penjumlahan dan pengurangan pada desimal itu perlu memperhatikan nilai tempat bilangan-bilangan desimalnya. Yaitu puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, persepuluh dengan persepuluh, dan seterusnya. Jadi contoh misalkan 12,345 ditambah dengan 1,342. Maka 12,345 kita tuliskan 1,342, 1 itu adalah satuan, maka dia akan di bawahnya 2. Kemudian 0,342 itu sama 3 yang di depan itu dengan 3 yang di atas. 2,2,3 itu adalah per 10. 4,2,2,4 itu adalah per 100. Dan 5 dan 2 itu, 2-nya di situ, itu juga per 1000. Begitu. Jadi jumlahnya sama dengan 13,687. Nah, sekarang kita lanjut ke masalah anak-anak beli ayam tadi. Ya, maksud saya kalau timbangannya rusak ya, ya cari yang lain kan, nasi goreng ada, kenapa harus ayam gitu. Berat ketiga ayam yang dibeli, jika berat yang tadi ditimbang, ayam 1 dengan ayam 2 ditimbang, itu beratnya jadi 10,6 kilo. Ayam 1 dengan ayam 3 beratnya 8,5 kilogram. Ayam 2 dan ayam 3 itu beratnya 6,1 kilobyte. Tidak ya, kilogram juga. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita misalkan ayam 1 itu A, ayam 2 itu B, dan ayam 3 itu C, maka kita dapat model penjumlahan desimalnya sebagai berikut. A plus B ditambah dengan A plus C ditambah dengan B plus C itu sama dengan 10,6 tambah 8,5 ditambah 6,1. Sama dengan, kita kelompokkan A dengan A, B dan B, C dan C. Variabel yang sama kita kumpulkan, maka didapatkan 2A plus 2B plus 2C sama dengan 25,2 kg. Lalu 2 dikali A plus B plus C itu sama dengan 25,2 kg. Dan kedua ruas kita bagi dengan bilangan positif 2. Maka A plus B plus C sama dengan 12,6 kg. Maka berat ketiga ayam itu adalah 12,6 kg. Ketemulah itu. Nah, sahabat edukasi, selain menghitung
jumlah berat ketiga ayam tadi, kita juga bisa mengetahui berat dari masing-masing ayam. Caranya adalah dengan substitusi. Nah, diketahui tadi A plus B plus C sama dengan 12,6 kg. A plus B plus C sama dengan 12,6 kg. B plus C itu kita ketahui bahwa itu adalah nilainya adalah 6,1. Maka A plus 6,1 kg sama dengan 12,6 kg. Maka A adalah A sama dengan 6,5 kg. Kemudian kita substitusi lagi untuk mendapatkan nilai ayam ketiga, berat dari ayam ketiga. Diketahui A plus C sama dengan 8,5 kg. Jika A adalah 6,5 kg, maka C sama dengan 2 kg. Untuk ayam yang kedua, itu kita bisa dapat dengan substitusi lagi. Diketahui B plus C sama dengan 6,1 kg. Jika C sama dengan 2 kg, maka B sama dengan 4,1 kg. Maka kita dapatkan berat ayam A itu 6,5 kg, berat ayam B itu 4,1 kg, dan berat ayam C itu 2 kg. Di sini kita lihatlah, kita tahu bahwa berat ayam A itu adalah yang paling rakus di antara semua sehingga dia paling berat. Nah, sahabat edukasi, kita telah menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan operasi penjumlahan pecahan desimal. Nah, sahabat edukasi, itu tadi kalau kita belajar tentang bilangan desimal, kita jadi tahu bagaimana menjumlahkan banyaknya berat badan orang atau berat belanjaan kita, atau kita juga bisa mengukur tinggi badan kita ditambah tinggi badan teman. Semuanya itu bergerak dengan bilangan desimal. Bisa juga kita menakar dosis obat, karena dosis obat kadang-kadang juga menggunakan bilangan desimal. Intinya, semakin kita belajar matematika, itu semakin membuat hidup kita menjadi lebih indah, lebih lancar, dan lebih bermanfaat.